Berjaya. Alhamdulillah. Berjaya. Akhirnya. Ya, YB. Sudah ada kita di sini. Bila waktunya tiba, kita seperti tidak percaya. Tapi alhamdulillah, inilah dia. Saya sudah mimpikan saat ini untuk lama dah. Terima kasih Datuk Haji dan juga Datuk. Kena merealisasikan saat ini. Sebenarnya saya sepatutnya berterima kasih pada Datuk dan Datuk Haji. Sebab tanpa Datuk dan Datuk Haji, saya bagaikan simen tanpa batu-bata. Dan apa gunanya simen tanpa batu-bata? Hanya menjadi simen. Saya batu, saya memang batu. Tengok. Indah sungguh pemandangan di office. Ya, seindah masa depan yang akan dicorakkan oleh pemimpin negara ini nanti. Dan yeah. Masa depan yang akan dicorakkan terletak di sana. Kursi yang indah di belakang meja yang indah di mana insan yang indah akan berduduk. Ya, nanti dulu. Oh. Sabar, beri yang tua. Lagipun saya sudah lama berdiri, terasa lenuh pula. Biar saya duduk untuk ikat tali kasut saya dulu ya. Ikat tali kasut? Tapi ini slip on. Tak ada tali kasut. Datuk duduk kat sana. Tidak bagus untuk rakyat. Datuk. Biar saya duduk. Datuk. Nanti dulu, Datuk. Jangan begitu. Beri yang tua. Tapi Haji. Saya selalu perasan Haji. Bila Haji bagi ceramah, selalu berduduk atas lantai. Haji dah biasa duduk. Biar saya alihkan kerusi ini. Alih batakan kerusi ini. Dan Datuk Haji boleh duduk kat sana. Masya-Allah, YB begini ceritanya. Memang selalu saya duduk di lantai bersama dengan jemaah. Tetapi maklumlah hari ini kena bisul 3 mata. Jadi doktor suruh saya duduk di kerusi yang apa ini. Ya? Ada doktor. Sakitnya bisul saya. Jangan lawan, jangan lawan. Apa kata kita buat satu permainan ya? Kerusi beracun. Dan pemenang permainan ini dapat duduklah atas kerusi yang indah ini. Bagaimana, YB? Okey, saya setuju. Oh, nampak bernas, Ya, boleh. Okey. Saya akan pasang lagu dan kita akan main permainan ini. Ya. Kalau boleh, cari lagu yang nasyid, ya? Lagu yang nasyid, ya. Okay. Kita main lama, ya? Okey. Cabalah. Baik, ya? Awak berhentikan. Ya? Nanti. Main 2 orang tak bagus, tak best. Kalau main 3 orang baru puas. Ya, betul. Saya selalu memberitahu. Tak apa, ya, teruskan. Lebih afdal. Kita boleh mulakan. Okey. Benda yang baik jangan ditangguhkan. 1, 2, 3. Nanti pusing. Masya Allah. Ikut.